على وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Jemaah sekalian, malam ini kita dah berada pada separuh daripada bulan Ramadan. Sekejap saja dalam perjalanan kita memasuki bulan Ramadan ini. Tapi kalau sekiranya kita diberi peluang oleh Allah untuk kita duduk sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati masa ini merupakan masa-masa yang gembira dalam hidup Rasulullah. Masa yang paling ceria dalam hidup Rasulullah. Kenapa Rasulullah bergembira dengan Ramadan ini? Kerana Rasulullah berdoa semenjak daripada bulan Rejab lagi untuk memasuki bulan Ramadan ini. Semenjak daripada bulan Rejab, kita sedia maklum bahawa Rasulullah membaca sepotong doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah nak bagi tahu pada kita, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati dalam tahun ini, ya Allah, bagilah peluang pada aku untuk aku diberi kesempatan masuk dalam bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah lah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang utama di kalangan kita ni. Kenapa yang Rasulullah baca doa nak masuk dalam bulan Ramadan? Kalau kita tanya lagi, kenapa yang bersungguh sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kepada bulan Ramadan sebegini? Alim ulama jawab, kerana Rasulullah nak ajar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ini merupakan satu peluang yang mesti kita rebut dan kita ambil. Ramadan ini merupakan satu peluang, peluang yang besar yang Allah bagi pada kita untuk kita mengambil kesempatan dengan Ramadan ini. Kita tanya, peluang apa ustaz yang Allah jadikan bulan Ramadan sebegini untuk kita ambil? Ulama jawab, ada dua benda yang besar, peluang yang kita kena ambil dalam bulan Ramadan sebegini. Dua tiga benda yang besar yang perlu kita ambil. Yang pertama, peluang untuk kita beribadah kepada Allah. Beribadah pada Allah ni satu peluang dalam hidup kita. Perhatikan, cuba bayang kalau Allah tak jadikan bulan Ramadan. Mana ada dalam bulan-bulan lain kita pukul 10 malam duduk dekat masjid lagi. Ramadan je peluang untuk kita nak beribadah. Banyak sikit ibadah pada kita. Tuan-tuan tahu bahawa orang yang masuk dalam kubur, bila dia masuk dalam kubur, dia tengok saja keadaan dia dalam kubur, mesti dia akan sebut. Dia sebut pada malaikat, qala rabbi irji'un. Malaikat, boleh tak kamu bagi peluang balik untuk aku hidup di atas dunia? Dia sebut pada malaikat, malaikat, bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik di atas dunia. Sebut demikian pada Allah. Malaikat jawab terus, kalla. Kenapa kamu nak hidup balik? Qala rabbi irji'un. Kalau aku boleh hidup balik,
la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal sebelum daripada ini. Malaikat jawab terus pada mereka sebut, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja sebut yang kamu nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Ramadan peluang kita nak beribadah. Allah dia nak suruh kita beribadah. Nak suruh dapat ibadah ni. Macam mana Allah nak suruh kita ni beribadah? Allah suruh kita faham. Ramadan ini dua konsep yang perlu kita jaga sama. Siyamun wa qiyamun. Puasa pada siang hari. Wa qiyamun dan pada malam hari. Malam hari qiyamun. Manakala siang hari siyamun. Siam dan yang disebut dengan kita puasa itu sendiri. Yang ni nak suruh kita jaga ibadah kita. Ini yang dipanggil peluang. Peluang memperbanyakkan ibadah. Jangan kita lepaskan peluang untuk kita nak beribadah pada Allah. Sama ada kita beribadah dalam bentuk yang disebut dengan yang disusun oleh Allah. Kemudian dalam masa yang sama kita beribadah dengan amalan-amalan sunat yang kita boleh buat sepanjang kita dalam bulan Ramadan sebegini. Ini dipanggil peluang pada kita. Malam hari qiyamun. Siang hari kita siamun, dipanggil demikian. Siang hari ibadah ibadah batin. Malam hari ibadah zahir. Ulama sebut demikian. Siang hari ni kita ibadah batin apa dia? Kita tak makan, kita tak minum. Padahal kalau kita nak makan, kita boleh makan. Kalau kita nak minum, kita boleh minum kan? Siang hari dalam bulan Ramadan. Menyorok seorang-seorang dalam rumah, kunci pintu bilik, menyorok bawah katil, makan maggi seorang-seorang. Tak ada siapa pun yang tahu. Kalau kita nak buat, tapi kenapa kita tak buat? Siang hari dalam bulan Ramadan, kalau kita nak minum, kita boleh minum. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, guk-guk, dua tiga teguk, lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sadil. Boleh pun. Kalau kita nak buat, tapi kenapa kita tak buat? Tu pun sungai kampung lah. Sungai ni tak sanggup dia panggil. Nak sebutnya kenapa kita tak buat? Ni kerana nak didik ibadah batin, dia panggil. Ibadah batin ni kita didik pada siang hari. Kenapa kita tak minum? Nak ajar. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Ni ibadah yang tak nampak. Puasa ni ibadah yang tak nampak. Padahal kalau kita nak minum, kita boleh pun masuk geng plastik hitam, dia panggil demikian. Kalau kita nak minum, kalau kita nak buat benda-benda yang tak patut, boleh pun. Tapi kenapa kita tak buat? Nak didik dalam pemikiran kita. Ingat, walaupun orang tak nampak, Allah nampak benda yang kamu buat. Yang ni yang nak didik pada diri kita. Malam hari Allah suruh qiyamun. Qiyamun bermula bila? Bermula daripada maghrib sebentar tadi. Maghrib ni, maghrib start daripada maghrib, qiyam. Kemudian solat isyak, qiyam. Kemudian tarawih, qiyam. Kemudian kita tahajud, qiyam. Kemudian subuh besok, qiyam. Ni nak suruh apa dia? Jaga hubungan kamu dengan Allah. Qiyamun, kamu berdiri. Solat, Allah dia nak suruh jaga qiyamun ni macam mana cara? Nak suruh jaga qiyam kita ni. Bermula daripada maghrib lagi, Allah nak suruh jaga. Nak suruh jaga, start daripada mula subuh sampai pada maghrib. Nak suruh jaga solat subuh, Allah programkan dengan program makan sebelum mana subuh. Allah tahu manusia ni kalau sebut makan, sanggup bangun terus. Letak 10 jam loceng bawah katil dia. Allah jadikan program sahur. Sahur ni dengan tujuan apa? Tujuan nak suruh kita jaga solat subuh. Subuh ni ramai di kalangan kita terlepas solat subuh. Nak suruh jaga solat subuh, Allah programkan makan sebelum mana subuh. Nak jaga maghrib, Allah jadikan program makan sekali lagi. Sebut makan, orang kita balik awal terus bulan Ramadan. Semua balik awal kan? Bagi tahu pada bos. Bos, balik awal sikit bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan ni bos Ramadan. Tak faham-faham bos aku ni sebut. Ramadan ni bos kena balik awal sikit. Bos sebut kalau balik lewat tak boleh. Tak boleh bos. Jam-jam. Tahu jam. Semua balik awal. Bulan Ramadan duduk meja makan. Menunggu saat berbuka. Kejap-kejap tengok jam. Kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam, Ramadan.
Ramadan ni jadi rajin terus. Sibuk tanya orang, maghrib ke apa? Maghrib, maghrib. Nak tengok cara Allah dia nak jaga pada kita. Sehinggakan kita ni diajar supaya solat maghrib. Jaga solat maghrib. Allah dia nak suruh lagi qiyam. Allah suruh kita bangun solat yang disebut dengan terawih. Nak terawih berapa rakaat terpulang? Tuan-tuan nak buat 8 boleh. Kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat boleh. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat boleh. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua boleh. Yang tak boleh, yang tak semayang-semayang langsung tu dipanggil. Kita jangan berkelahi dalam bab ni. Siapa nak buat 8, buat. Nak buat 8, buat. Tak ada masalah. Ini cara demikian. Jangan jadi geng. Jadi setengah-setengah masjid tu ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dipanggil. Jangan jadi demikian. Jangan berkelahi kita. Siapa nak buat 8, buat. Nak buat 20, buat. Ni kita kena faham konsep dia. Kerana nak suruh kita solat, nak suruh kita qiyam. Saya pernah cerita tempat lain. Di mana saya pergi satu masjid, bila naik saja nak solat terawih tu, Bilal duduk sebelah saya, Bilal cuik saya, "Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan?" Saya kata, "Ya, malam ni saya tazkirah." "Malam ni Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat ya?" Dia sebut demikian. Saya kata, "Tak apalah. Saya boleh tazkirah lepas berapa pun saya tazkirah." Dia kata, "Tak Ustaz. Bila Ustaz tazkirah lepas 8 rakaat ni, Ustaz bantai sikit geng-geng 8 tu Ustaz," dia sebut. "Geng-geng 8 rakaat." Saya tanya, "Kenapa kena bantai?" "Yelah, geng-geng 8 rakaat ni, habis je 8 dia balik terus Ustaz." Kita tanya dia, "Eloklah dia balik, apa masalahnya?" "Lah Ustaz tak faham," dia sebut. "Dia orang ni, geng-geng 8 ni, kalau dia balik terus Ustaz tak apa juga, dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz." "Dah, kita geng-geng 20 ni tak khusyuk semayang." Yang tu rupa-rupanya dia. Jangan kelahi dalam bab ni. Nak didik apa dia? Nak didik bangun. Kita ni solat tenang-tenang je, jangan bekerja pun. Rasulullah buat 8 rakaat pun menjelang subuh baru habis solat terawih Rasulullah. Tuan-tuan baca dalam hadis Huzaifah ibn al-Yaman kan, dia pernah solat satu malam dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama disebut, aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat yang pertama tu aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku terkejut. Aku ingat 100 ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah bagi habis satu surah Al-Baqarah. Habis surah Al-Baqarah aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung surah An-Nisa pula. Kemudian aku ingat Rasulullah rukuk, Rasulullah ulang balik baca surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah intidal. Selama mana Rasulullah intidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak kena. Sambil taubat nasuha kita. Tak pernah-pernah solat macam tu. Kita ni imam baca sabih isma rabbikal a'la nak marah lah. Pak imam, "Inna a'tayna" je pak imam. Tak pun "Inna anzalna" kita sebut demikian. Sebab tu jangan berkejaran. Solat ni qiyamun dipanggil. Yang pertama, rebut peluang untuk beribadah. Kerana kalau dah mati, tak ada ibadah. "Iza mata ibnu Adam, in qata'a amalahu illa thalasa." Bila terputus, bila mati saja anak Adam, putus segala amalan-amalan kamu. Kecuali 3 je. 3 je yang boleh hidup lagi. Sadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir, ilmu yang tafi'un bih, ilmu yang kamu duk ajar pada orang lain. Yang ketiga, waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih, yang mendoakan diri kita. Maknanya, bila masuk Ramadan, berebut buat amal ibadah. Bila kena rebut, tunggu 4 hari lagi tuan-tuan. Tunggu 4 hari lagi berbaki ni. 10 akhir Ramadan, jangan tinggal lagi masjid ni. Jangan tinggal lagi masjid ni. 10 akhir Ramadan, berebut. Berebut untuk apa dia? Dapatkan yang kedua, kesempatan untuk mendapat malam Lailatul Qadar. 10 akhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, carilah pada 10 akhir malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, Rasulullah gambarkan pada kita besarnya nilai malam Lailatul Qadar melalui surah Al-Qadr yang dibaca oleh imam tadi disebut, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr." Allah sebut, "Khairum min alf shahr."
jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam dia dapat malam Al-Qadr. Satu malam dapat Al-Qadr, malam Al-Qadr. Maknanya kita sedang beribadah pada Allah selama 83 tahun. Sepanjang kita hidup ni, kalau Allah bagi pada kita dalam hidup kita ni 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya kita sudah berusia 830 tahun dalam beribadah pada Allah. Kalaulah Allah bagi pada kita 20 kali je sepanjang umur kita ni sendiri, dalam 20 kali je malam Al-Qadr, maknanya kita sedang beribadah pada Allah selama 1660 tahun dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni jangan main-main. Start daripada malam terakhir ni, tiap-tiap malam ni cari malam yang terkadar. Malam ni kita dengan tazkirah. Katakanlah malam ni kita dengan tazkirah. Kebetulan malam ni malam Al-Qadr. Allah jadikan kita dengan tazkirah selama 83 tahun. Kita sedang dapat pahala mendengar tazkirah selama 83 tahun. Kalau katakanlah malam ni malam Al-Qadr juga, kita baca Quran 83 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam Al-Qadr tu kita bersedekah. Tiap-tiap malam kita bersedekah. 83 tahun kita sedang bersedekah. Buatnya malam ni malam Al-Qadr, kita sedang buat kuih raya. 83 tahun buat kuih raya. Malam tersebut kita buat apa ni? Malam ni kita jangan tinggal. Saya nak pesan pada ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, berebut datang ke masjid ni. Ni ambil tempat-tempat kita ni. Saya minta supaya AJK Masjid buat program mencari malam Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Ajak masyarakat kita ni, bagi tahu kepada masyarakat kita besarnya nilai 10 akhir Ramadan. Ayah-ayah, ibu-ibu bawa tilam-tilam, bawa bantal-bantal, datang tidur dekat masjid. Makan, tidur di masjid. Jangan balik lagi ke rumah masing-masing. Umur 60 tahun dah kita. Dalam usia 60 tahun kita, nak kejar ke mana lagi dalam hidup kita? Kita nak kejar apa lagi dalam hidup kita? Mari duduk dekat masjid. Mari beriktikaf di masjid. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Duduk di masjid. Jangan balik-balik lagi. Bila nak balik? Malam raya baru balik. Malam raya baru balik kita. Kalau kita balik pun, kita buat apa juga kat rumah kita? Sama je, 10 hari diminta Rasulullah 10 hari beriktikaf di masjid pada 10 akhir Ramadan. Cuba tengok kawan-kawan kita, ramai mana yang tak sempat masuk lagi bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Allah bagi peluang pada kita untuk menikmati bulan Ramadan ini. Lalu apa yang kita kena buat? Dapatkan malam Lailatul Qadar yang kedua. Dua. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan ini dapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Rebut peluang. Bila masuk bulan Ramadan, mulut jangan tertinggal. Rebut peluang untuk saat-saat doa yang mustajab. Jangan tertinggal masa-masa doa yang mustajab dalam bulan Ramadan untuk minta keampunan Allah. Bila kita minta keampunan Allah, yang pertama alim ulama sebut sebelum subuh. Belum subuh, waktu mana kita bangun sahur, angkat tangan doa pada Allah. Kemudian ambil lagi peluang dalam bulan Ramadan ni untuk minta keampunan Allah ni apa dia? Rebut keampunan Allah. Allah bagi murah-murah aje keampunan Allah dalam bulan Ramadan ini. Mulut kita ni sebut, Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Rabbi ighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Mulut kita ni jangan terhenti. Sebut, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ulang dan ulang. Ambil kesempatan ini untuk kita minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara nak minta keampunan Allah lagi apa dia? Angkat tangan doa. Doa pada Allah. Ya Allah, tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ngalir air mata kita ni sendiri. Ulama sebut lagi, cara nak minta ampun pada Allah lagi, derma biar banyak. Derma biar banyak. Saya cadangkan tuan-tuan AJK Masjid, tiap-tiap malam umum, start daripada malam ni umum, tuan-tuan derma 10 akhir Ramadan mula dibuka sekarang. Rebut peluang. Manalah tahu malam yang kita derma tu malam Lailatul Qadar. Besar pahala. Tiap-tiap malam kita derma. Jangan menyimpan lagi. Jangan menyimpan harta benda. Jangan tuan-tuan simpan. Nanti tuan-tuan akan menyesal menghadap depan Allah nanti. Malam-malam ni bawa duit, bawa ke masjid, buka tabung derma. Bagi sebanyak mungkin untuk kerja-kerja Islam dalam hidup kita.
kita waktu mana kita bagi, kita kena ingat kita bukan bagi pada tabung tersebut, tetapi kita bagi pada diri kita balik. Setiap yang kita derma, semua yang kita infak tersebut untuk diri kita, bukan untuk tabung tersebut. Nampak zahirnya untuk tabung, tetapi sebenarnya dia kembali balik pada diri kita waktu mana kita menghadap depan Allah nanti. Bila tuan-tuan duduk dalam majlis macam ni kan, lalu tabung derma. Bila lalu tabung derma, kebetulan dalam poket kita ni ada dua keping. Sekeping, sekeping, RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk? Agak-agak mana yang masuk? Biasanya yang RM1 masuk kan? Yang RM50 tu kedai tom yam banyak lagi tu kita sebut. Yang RM50, tuan-tuan, yang RM1 itulah kita jumpa balik di akhirat. Yang RM50 tak berjumpa, tak berjumpa. Bila kita ni bertumbung kehendak nafsu dengan kehendak nafsu nak menyimpan, kehendak agama suruh kita memberi, dahulukan kehendak agama. Bagi dalam hidup kita ni, lagi kita bagi, lagi kita infak, lagi pahala banyak untuk diri kita. Dan Rasulullah sebut tak akan miskin orang yang banyak menginfak di jalan Allah. Rasulullah pesan demikian. Tak pernah dalam sejarah orang yang menderma dia akan jatuh miskin. Islam dia suruh kita infak sebanyak mungkin. Ini cara kita minta ampun pada Allah. Terhadap apa dia? Terhadap dosa-dosa kita dalam harta benda kita. Bila harta benda ni, kita cara macam mana? Zakat fitrah, dia merupakan derma. Kemudian yang diajar supaya kita, zakat kita, kemudian segala sumbangan kita untuk kerja-kerja Islam. Jangan simpan. Ramai orang kita ni suka menyimpan. Dia menyimpan. Rasulullah pesan lah, jangan kamu sayang pada harta orang lebih daripada kamu sayang pada harta kamu sendiri. Sahabat-sahabat tanya, adakah orang sayang pada harta orang lebih pada harta sendiri ya Rasulullah? Pelik Rasulullah. Rasulullah jawab, ramai. Ramai di kalangan umat aku begitu. Dia simpan, simpan, simpan. Suatu hari dia mati. Bila dia mati, harta yang dia simpan tu menjadi milik orang kan? Rasulullah sebut demikian. Yang milik dia sendiri, yang dia kena bawa. Yang dia bawa. Bila kita berada pada 10 akhir Ramadan ini, kita mula dalam hidup kita ni infak, infak, infak pada diri kita. Bagi, bagi, bagi. Biar kita ni, bila kita menghadap depan Allah, kita tak rasa menyesal pada diri kita. Alhamdulillah, aku sempat pindah segala harta benda aku untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dalam hidup kita. Ambil kesempatan infak dalam bulan Ramadan. Jangan kita ni jadi kedekut, jangan. Jangan kita ni penyimpan, jangan. Ramai mana orang kita ni simpan, simpan, simpan. Orang tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, ustaz. Dia jawab. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, ustaz. Dia jawab. Baru nak tua. Dia simpan, simpan, simpan. Bila dah tua, dah pencin dah, balik kampung. Buat rumah besar. Siap rumah besar. Dah siap je rumah besar. Untuk apa lagi rumah besar? Untuk apa lagi rumah besar? Yang bukan kita nak duduk lama pun atas dunia ni. Rumah besar untuk apa lagi? Siap je rumah besar. Tak puas hati lagi nak masuk rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi beli kereta besar nak masuk rumah besar ni, kahwin isteri besar pula dia. Masuk rumah besar. Masuk seminggu je meninggal dunia terus dia. Meninggal dunia terus. Dah dapat kereta baru pada isteri baru. Isteri baru pula habis je iddah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru dia round kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni kita sebut. Macam kenal je kereta ni. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu raya, hantu raya je rasa. Nak sebutnya gambaran, jangan kita menyesal, jangan. Ambil kesempatan untuk minta ampun pada Allah. Macam mana minta ampun? Dua, alif ulama sebut. Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, kita menginfak. Bulan Ramadan ni, ni cara minta ampun pada Allah. Terhadap harta benda, berinfak. Terhadap amalan yang kita kerjakan, doa. Rasulullah tak berhenti ni berdoa ni. Sampai mengalir-mengalir air mata Rasulullah. Basah janggut Rasulullah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita, Rasulullah kalau dia berdoa saat-saat begini, lagi lama berdoa, lagi terangkat doanya. Lagi lama berdoa, lagi terangkat tangan Rasulullah. Sehingga jatuh lengan jubah Rasulullah. Nampak ketiak putih Rasulullah SAW. Lama je berdoa Rasulullah. Tegak tu,
lengan jubah Rasulullah tu sampai jatuh. Jatuh tu nampak ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa tak lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam ni. Lamanya doa. Apa benda lah doa lama-lama ni? Mula letak tangan atas paha. Mula kita malas nak baca doa, nak sebut pada Allah. Saya tengok ada di kalangan kita tak letak tangan atas paha. Jangan tuan-tuan. Jangan letak tangan atas paha. Rasulullah kan terangkat tangan Rasulullah. Kita ni letak tangan atas paha. Nak sebut pada Allah. Ya Allah, nak terima, terima. Tak nak terima, sudah. Senang je dia buat demikian. Jangan. Pada kita ni berdoa, biar angkat. Lagi lama, lagi terangkat. Lagi lama, lagi terangkat. Meminta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh dalam kita minta ampun kepada Allah terhadap kesilapan dosa-dosa kita yang kita lakukan sebelum daripada ini. Jangan demikian. Ni ada orang kita bagi salam, bingkah bangun. Balik terus. Tak sempat nak berdoa. Macamlah hidup ni sempurna sangat dalam hidup kita. Peluangkan kita baca doa. Sebelum subuh baca doa. Lepas pada kita salat baca doa. Bila lagi masa mustajab doa, dekat dengan berbuka masa mustajabnya doa. Baca doa. Bila lagi masa mustajab doa, ni masa kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Berakhirnya majlis ilmu sebegini, masa yang mustajabnya doa. Bila lagi masa mustajab doa, di antara tarawih dengan tarawih. Tarawih dengan tarawih baca doa. Yang diajar cara demikian. Kita boleh je duduk baca doa pada diri kita. Ni tak lepas solat bagi salam angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Malahnya berdoa. Jangan. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat. Doa itulah ustaz dulu, kini dan selama-lamanya. Kita tak berubah-berubah dalam diri kita. Doa ni bagi tahu pada Allah. Guna bahasa-bahasa yang senang untuk dipahami. Jangan kita guna bahasa yang payah-payah nak faham dalam doa. Angkat tangan. Baca doa yang mudah je. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, tolong ampunkan dosa saya ya Allah. Yang lepas-lepas, yang mendatang nanti, yang tersembunyi, dosa yang zahir yang saya lakukan. Dosa yang kamu tahu itu dosa, aku pun tak tahu itu dosa ya Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Kamulah yang awal dan kamulah yang akhir ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang mudah-mudah je. Jangan buat payah dalam doa. Ni angkat tangan doa, semilir angin yang berlalu disebut macam. Dah mula dia tak faham benda apa dia nak sebut ini. Jangan sebut bahasa yang mudah-mudah je dalam doa kita. Ni ambil kesempatan berdoa. Kerana Allah nak memustajabkan setiap doa-doa bagi mereka yang berada dalam bulan Ramadan sebegini. Tiga. Yang keempat, ambil kesempatan untuk mendapatkan syurga. Bulan Ramadan ni, bila masuk bulan Ramadan, pastikan kita keluar bulan Ramadan di saat mana nama kita sudah terkeluar daripada senarai ahli neraka Allah dan sudah tertulis di pintu syurga Allah SWT. Jangan keluar bulan Ramadan di saat mana kita berada, di saat mana kita diberi peluang beramadan, tiba-tiba nama kita tak keluar daripada senarai ahli neraka Allah dan tak tertulis di pintu syurga Allah. Sebangsa-bangsa manusia, secelaka-celaka manusia, bila masuk bulan Ramadan, tiba-tiba tak keluar nama dia daripada senarai ahli neraka Allah dan tak masuk dalam senarai ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan masa untuk kita mendapatkan syurga Allah. Kalau kita tak masuk juga dalam senarai ahli syurga Allah, memang sebangsa-bangsa kita. Ramadan apa yang kita dapat? Masuk dalam bulan Ramadan, tiba-tiba kita kerja apa dalam bulan Ramadan? Kita ingat ke Ramadan ni Allah buat pada diri kita ni untuk kita makan, minum, meniaga begitu sahaja ke dalam diri kita? Ramadan peluang untuk kita dapat syurga. Kena dapat syurga. Angkat tangan kita. Usaha nak dapat syurga ni. Jalan-jalan ke syurga tu ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tunjuk macam mana kamu nak dapat syurga. Jangan kita terlepas daripada syurga. Nak dapatkan syurga ni, alim ulama sebut jaga tiga perkara je. Allah jadikan dalam bulan Ramadan ni nak suruh dapatkan syurga, tiga benda ni kamu jaga. Jaga apa dia? Yang pertama, tolong jaga keyakinan dengan Islam.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Jangan cari selain daripada Islam. Kalau cari selain daripada Islam, menyesal dalam hidup tak sudah. Wa man yabtayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dalam hidup dia, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Jangan terlibat dengan Islam liberal. Jangan terlibat dengan Syiah. Jangan terlibat dengan pahaman nasionalis. Jangan terlibat dengan sekularis. Semua tu tak boleh tolong kita dalam kubur. Tak boleh tolong. Tuan-tuan masuk dalam kubur, hanya Islam boleh tolong tuan-tuan. Tak percaya, cuba terai mati tak percaya. Nak tengok boleh tolong ke tak boleh tolong. Ramai dah orang yang menghadap depan Allah. Di saat mana dia menghadap depan Allah, dia tidak berkeyakinan dengan Islam. Bila dia tak berkeyakinan dengan Islam, dia tak jumpa syurga. Syurga disediakan uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan bagi mereka yang bertakwa pada Allah. Nak jadi takwa macam mana kalau dia tidak Islam? Mesti kita ni seorang muslim. Dalam hidup kita, muslim yang yakin dengan Islam. Ni tak kita berbelah bahagi dalam hidup kita. Jangan berbelah bahagi terhadap Islam. Jangan kita ingat saya terima Islam dalam bab solat ya ustaz, dalam bab ekonomi saya tak terima Islam. Saya terima Islam dalam bab solat ya ustaz, dalam bab politik saya tak terima Islam. Saya terima Islam dalam bab solat ya ustaz, tapi dalam bab sosial saya tak terima Islam. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan nak lepas kita masuk dalam syurga Allah, yang pertama pastikan yang yang kedua, tolong jaga ibadah. Nak masuk syurga ni kena jaga ibadah. Ibadah apa kena jaga? Solat kena jaga. Dalam hidup kita solat kena jaga. Yang kedua, lepas pada jaga solat, jaga apa dia? Mesti boleh baca Quran. Mesti boleh baca Quran. Menjadi mukmin mesti boleh baca Quran. Jangan jadi mukmin yang tak boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca. WhatsApp? WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan, jangan. Kita ni orang Islam. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu kepada AJK Masjid, saya di antara ahli qaryah ini yang tak boleh baca Quran. Saya tak nak saya mati di dalam keadaan saya tak boleh baca Quran. AJK Masjid tolong umum tiap-tiap hari Jumaat, siapa yang dah boleh baca Quran, ada sahabat kita yang tak boleh baca Quran, tolong bantu dia untuk dia membaca Al-Quran Karim. Siapa yang nak tolong dia, tolong iklan tiap hari Jumaat tu, iklan ada ahli qaryah yang tak boleh baca Quran lagi. Ketemukan mereka. Di antara yang tak boleh baca dengan yang boleh baca ini, akhirnya Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan mengajar orang lain pula Al-Quran kan. Jumpa dengan AJK, bagi tahu kepada AJK, tuan saya tak boleh baca Quran tuan. AJK pula jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company kita. Kita biar kita semua boleh baca Al-Quran. Ini di antara benda yang kita kena jaga. Ibadah kita. Ibadah apa lagi? Sedekah. Sebagaimana saya sebut awal-awal tadi. Bersedekah kita. Biar kita senang laju je masuk dalam syurga Allah SWT. Dan yang ketiga, yang ketiga untuk kita masuk dalam syurga Allah, dalam bulan Ramadan, tolong jaga akhlak. Tolonglah jaga akhlak. Akhlak kita ni, perangai kita ni, jangan suka caci maki orang. Jangan ada di kalangan kita ni suka mulut tak boleh jaga. Yang tua tak boleh jaga mulut. Yang muda tak boleh jaga tulisan. Tulisan. Tuan-tuan jangan jadi cyber trooper tuan-tuan. Tuan-tuan jangan jadi Facebooker yang mendapat upahan-upahan daripada musuh-musuh Islam. Tuan-tuan jangan jadi. Jaga tangan tuan-tuan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi tentera-tentera upahan pada musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Jaga pada diri kita ni. Yang muda-muda tolong jaga tulisan. Yang tua tolong jaga mulut.
mulut kita ni. Kadang-kadang lagi kita berusia, lagi kita tak jaga mulut kita. Akhlak kita dilambangkan pada mulut kita. Ramai mana orang yang tak boleh duduk dengan kita. Kenapa? Kasarnya bahasa kita. Kita ni pula lagi kita berusia, lagi kita tak boleh nak jaga mulut kita. Yang ni bahaya. Tolong jaga tuan-tuan, jangan banyak lagi bercakap hal dunia. Banyakkan bercakap tentang akhirat. Bila kita banyak bercakap tentang akhirat, tempat kita ni senang untuk kita masuk dalam syurga Allah dan kita meninggal dunia di saat mana husnul khatimah itu di bibir kita mengulang kata sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah kita mengambil kesempatan yang terbaik bila kita berada dalam bulan-bulan yang sebegini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan saya sebut kepada tuan-tuan, kita berbaki lagi 14 hari yang kita ada ni, mari kita betul-betulkan balik jalan-jalan hidup kita ni supaya kita jangan tertinggal daripada ruang-ruang kesempatan yang Allah bagi pada kita ni. Empat kesempatan yang saya sebut tadi kita pakai-pakai ambil di kalangan kita untuk kita jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama baca doa lah. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca ini diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni ada beberapa perkara saya nak sebut sikit. Kat luar nanti ada buku yang saya karang, kitab yang saya karang ni ialah di mana kitab saya karang persiapan menjelang kematian. Bila kita dekat nak mati, kita nak buat macam mana? Ni kitab ni. Dalam kitab ni ada 3 bab je. Bab hari-hari kita hidup ni kita nak buat macam mana. Kemudian bila kita ziarah orang dekat nak meninggal dunia, kita tengok dia sakit sangat. Dalam keadaan yang dia ni, tanda-tanda untuk kematian tu berlaku. Macam mana kita nak buat? Nak pastikan dia masuk dalam syurga Allah SWT. Yang ketiga, kalau kita ni sendiri dekat nak menghadap depan Allah, kita nak buat amalan apa dia? Kitab ni, dalam kitab ni tuan-tuan, ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doa ni doa yang cukup cantik. Rasulullah sebut ada Abu Hurairah. Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa? Kamu tahu kamu ada penyakit dan penyakit ni membawa kematian pada kamu. Kamu baca doa ni. Bila kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah dan jasad kamu diharamkan oleh Allah untuk dimamah dalam api neraka Allah SWT. Abu Hurairah sebut apa dia ya Rasulullah? Rasulullah pun ajar pada Abu Hurairah. Bila Rasulullah ajar, Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat. Sampailah pada guru saya. Waktu mana saya belajar di Universiti Al-Azhar dahulu, dia kata, dia pun ajar, kami baca. Dia sebut, kemudian kami baca. Kami ikut yang dibaca oleh guru kami tersebut. Hujung daripada doa tu, guru kami sebut, saya ijazahkan doa ini pada kalian semua. Kami pun jawab, kami terimalah doa ini. Malam ni saya nak baca juga doa ni. Tuan-tuan, ikut yang saya baca ni. Lepas tu hujung nanti saya sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan jawab, kami terimalah doa ini. Boleh ya? Saya baca doa ni. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallah rabbil ibad wal bilad walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bikulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hadha faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni min an-nar kama ba'atta awliya'aka alladhina sabaqat lahum
minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, saya karang kitab sebelum daripada ini malam pertama di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah. Banyaklah cerita tentang di Barzah tersebut. Dan saya harap supaya orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia, semuanya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak usaha biar orang kita ni boleh terselamat daripada neraka Allah. Macam mana cara? Kita nak suruh ilmukan masyarakat kita, dapatkan ilmu sebanyak mungkin di kalangan kita ni, supaya kita tahu bila kita nak mati itu macam mana keadaan dia, macam mana suasana yang kita lalui saat sakarat pada diri kita. Nak tak nak kita kena belajar. Ayah-ayah, ibu-ibu datang ke masjid, dengar majlis-majlis ilmu. Nak suruh kita ni sentiasa betul jalan hidup kita ni menghadap di hadapan Allah nanti. Saya karang kitab-kitab ni kerana saya bangunkan sekolah tahfiz, tuan-tuan. Belakang saya ni saya bangunkan lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Saya bangunkan di Shah Alam, Seksyen 8 tu. Saya bangunkan di situ, saya bangunkan di Pahang, di Jelantuk Pahang. Saya bangunkan di Kelantan, kemudian saya bangunkan lagi di Pulau Langkawi, di Pulau Langkawi tu. Kemudian satu lagi saya bangunkan di Selatan Thailand. Selatan Thailand tu asalnya pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar yang menghafal Quran. Kita tanggung pelajar-pelajar tersebut, anak-anak yatim, orang miskin yang kita tanggung tersebut. Tiap-tiap bulan ini asalnya pelajar 22 orang, sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar. Pelajar ni sendiri, macam mana cara kita buat? Kita suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa-doa pada Allah, kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan madu untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum untuk muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan kita ni. Dia jumpa dengan doktor, doktor kata tak ada penyakit apa-apa. Kita baca ayat-ayat ru'yah, dia pun muntah keluar. Muntah tu kita tahan plastik merah tu, satu plastik merah cacing warna putih keluar daripada tu badan ini sendiri. Nak sebutnya sihir-sihir di kalangan masyarakat kita ni, boleh tahan juga ilmu sihir. Kita pula bila kena sihir, kita pergi berjumpa dengan polis, report pada polis, tuan saya kena sihir. Polis pula jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Nak sebutnya sekarang ni sihir-menyihir ni biasa je di kalangan kita. Masyarakat kita ni buat benda-benda yang dilarang dalam agama ini sendiri, buat benda-benda yang tak senonoh tersebut. Saya sendirinya bila yang kena sihir yang teruk, yang kena santau dan sebagainya jadi kanser, saya suruh mereka amalkan habat yang disebut dengan kurma ajwa. Yang kena kanser tu saya kata amalkan kurma ajwa, makan kurma ajwa. Rasulullah sebut, man tasabbaha bi sab'ati ajwafin, siapa-siapa pagi-pagi dia makan 7 biji kurma ajwa, lam yadurruhu zalikal yawm sihrun wala sam. Rasulullah sebut pada hari itu tak kena pada diri dia sihir dan juga yang disebut dengan racun. Jadi demikian, saya suruh buat amalan di kalangan kita demikian. Adalah kurma ajwa tu kat luar nanti, jadikan amalan. Satu lagi penyakit yang kena pada masyarakat kita ialah gangguan saka. Saka ni macam mana cara saya buat? Saya suruh guna minyak zaitun, minyak habatus sauda, kemudian saya bentukkan dalam bentuk kering. Saka ni tuan-tuan biasa mimpi air banyak malam-malam. Kemudian kita ni jadi mimpi rumah lama, kemudian kita ni tidur malam bunyi gigi, kak gigi kita. Jadi macam gigi kita terbunyi. Kemudian kita ni jadi kadang-kadang bau badan kita ni, gangguan saka. Gangguan saka ni masalah. Kalau gangguan pusaka tak masalah langsung lagi. Ini benda yang berlaku di kalangan kita lah. Saya sendirinya, saya suruh guna krim ni, sapu kat belakang. Belakang nak tidur malam, sapu. Kemudian tuan-tuan yang rasa tegang kulit urat kita ni, ambil je yang ni, sapu dekat labu betis kita. Ataupun letak di lutut kita. Kalau lutut kita ni rasa kebah-kebah dan sebagainya, cuba buat amalan pada kita demikian. Mudah-mudahan dia akan jadi kekuatan pada kita lah. Kalau tuan-tuan tak boleh juga yang lain tu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet je lah kat luar nanti. Pamphlet ni, saya sedang bangunkan asrama di Kelantan. Di Kelantan ni ada. Kemudian asrama juga di Pahang. Asrama sekolah Ma'at Hafiz kami ni. Kemudian dalam masa yang sama, kami bercadang sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Ini di antara yang kami sedang bangunkan tersebut lah. Kalau tuan-tuan ada duit-duit zakat, duit-duit derma dan sebagainya, tuan-tuan pergi ke machine bank tu, tuan-tuan berdiri dekat
depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana saja. Nak derma ke tak derma, nak infak ke tak infak. Pakat-pakatlah sambung menyambung pada diri kita ni, mudah-mudahan Allah bagi ganjaran yang baik pada diri kita. Dan yang akhir sekali tuan-tuan, saya cadang nak pergi buat haji tahun ni. Kalau tuan-tuan nak pergi haji bersama dengan saya, ambil je pamphlet kat luar nanti. InsyaAllah kemudian hubungi cepat-cepat pakej yang dibuat ini. Pergi tawaf bersama dengan saya, melontar bersama dengan saya, dan jamrah di jamrah tersebut, mabit dan sebagainya. InsyaAllah kita, kalau jemaah yang nak pergi buat haji pada tahun ini lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berada pada pertengahan daripada bulan Ramadan pada saat ini, ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, banyaknya dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami lakukan dalam keadaan sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin mengadu pada kamu, ya Allah. Betapa lemahnya perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Menanggung ujian-ujian perjalanan hidup ini. Kami mengharapkan daripada ketabahan daripada kamu, ya Allah. Tabahkanlah hati kami ini, ya Allah. Mengharungi setiap ujian-ujian yang kami lalui ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tadahkan tangan di saat mana sesama kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan, ya Allah. Kami pohon dengan tadahan doa ini, ya Allah, di antara penyebab kepada sembuhnya penyakit yang mereka deritai itu, ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini, ya Allah, sedang dililit hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kenikmatan pada kami menikmati malam Lailatul Qadar, ya Allah. Pilihlah kami, ya Allah, dengan istiqamahnya kami ini, ya Allah. Kami mengharapkan agar kami mendapat nikmat malam Lailatul Qadar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, agar diizinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjus teladan kami itu, ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu, ya Allah. Saat mana kami diusung untuk disolatkan nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Saat mana terbujur kaku kami di perkuburan sana nanti, ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah, kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti, ya Allah, malam yang terindah dalam hidup kami, ya Allah. Saat mana kami menyendiri, ya Allah, ketemukanlah kami, ya Allah, dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, ya Allah. Saat Ramadan sebegini, ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang di hati kami, ya Allah. Rindu saat kami dikejutkan oleh arwah ayah kami untuk bersahur, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat mana kami menjadi makmum kepada solatnya ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami berada dalam dakapan dan pelukan arwah ayah kami dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, saat kami membesar di atas dukungannya dahulu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka saat ini, ya Allah, di antara taman, pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah, kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah.
Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah, dalam kami melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami pernah, ya Allah, membatukan diri kami di saat pintu bilik kami ditalu-ditalu dan diketukkan di pintu bilik kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami berpaling daripada panggilan ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Pernah panggilan ibu kami di deringan telefon dibiarkan berlalu begitu saja, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hati kami menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan solat kami tidak menjadi khusyuk lagi, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula, ya Allah, ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, ya Allah, sekeji mana pun kami ini, ya Allah, sejahat mana pun kami ini, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali kepada kamulah, ya Allah, agar kami dibangkitkan bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mencium jari jemarinya, ya Allah, mengucup dahinya, ya Allah, memeluk tubuh badannya, ya Allah. Izinkan kepala ini diletakkan di atas ribaan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil melihat wajah kamu di dalam syurga nanti, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimus salah wa min dhurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum.